Karena santri itu sebenarnya adalah manusia yang super unik. Unik dia. Digempur dengan penyakit tel-getel aman dia. Sampai yang paling dahsyat itu namanya rak-kerak. Belum sempurna kalau jadi santri kalau nggak pernah kena penyakit rak-kerak. Ya bahasa Indonesianya rak-kerak berarti bahasa Maturana tang-ketang gitu kan. Jadi ini bukan urusan perempuan ya. Aduh, saya pernah datang ke dokter, ya kan hampir nggak bisa jalan. Saya tanya sama dokter, dokter nanya, kenapa dek? Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Madurana kan kang pekang. Santri ya? Iya. Kok dokter tahu? Ya kalau santri kan penyakitnya itu. Aduh, lihat muka ada di sini. Di mana dek? Aduh, apa yang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya apa dok? Loh kok nanya saya? Enggak, yang kena di bagian mana? Anu dok. Ini di kang pikang dok. Ya, bisa diulangi? Pikang-pikang. Enggak. Posisinya di mana? Bahaya itu, Dok. Kalau saya sebut itu bahaya, Dok. Iya. Udah berapa lama? Yang enggak bisa jalan 2 minggu, Dok. Kalau makin digaruk makin enak, Dok. Iya. Tulis. Ternyata nama penyakit itu skabies. Oh, nyaman cek lawer. Gotel salam dunia. Aduh. Pet pengalam. Mun lehetel tak ikheru bahaya. Ikheru sung bahayaan. Allah. Pas tepan ngaji. Kula tepan ngaji Ibnu Katsir. Dia mantun nek dia ya. Maju Zen. Cakeru. Aduh. Ari tepannya bener ya. Mun ikheru bejari tepan lemak ngeri ya. Cakeru. Allah, ya Allah, ya Allah, nikmat mana lagi yang harus aku dustakan, ya Allah. Ketemu ayatnya, Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Nggak digaru bahaya, digaru lebih bahaya, ya Allah. Itu penyakit santri. Kalau santri sudah pernah kena penyakit tang-ketang itu, insya Allah dia kebal. Kebal dia. Kebal dari apa? Nggak tahu malu. Kolek hatali di mabek gar-gar lagi. Lah. Allah. Lala malam. Lala sambil teku lagi. Aku lagi bodoh. Itu. Ya Allah. Nah, coba kebaik puisi lagi. Oke, masuk ke kamar kayak puisi. Skabies. Skabies is rak-kerak. Rak-kerak in Indonesian language tang-ketang. Oh God. Dear God. I'm praying this night. Semoga rak-kerak beres. Aduh, udahlah jatuh ngin rak-kerak boleh. Kemun santri. Kalau dia memang murni, pure, asli santri, pasti pernah mengalami penyiksaan yang hebat dan sungguh dahsyat itu.
Dan insya Allah itu akan menjadi cerita nanti di akhir setelah kalian jadi alumni, paling yang ditanyakan berapa tahun kan kita penitel getel ya. Benih saya tanya Aki, wah kakek Sohi Buhori hatam berapa tahun? Benih itu. Loh. Telek-telek kakek tampe apa? Ajuan, no ke netiaki areng mingkoy. Areng iya. Mik beres. Isek ben apa iya? Kalau saya ini jadi nostalgia kayak ini lillahi ta'ala di ujung bukan ceramah ini. Nostalgia saja ini. Ini pengalaman yang bukan cuma pahit, getir sudah. Mun pahit itu kan cuma, kan begitu.